Halo, assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Dan hari ini sudah hari ke-7 Ramadan. Gimana puasanya? Alhamdulillah kami sekeluarga masih berpuasa. Dan kalau puasa tiba, biasanya kita akan lebih konsumtif ya, lebih pengen beli ini itu, khususnya takjil. Nah, kalau kalian berburu takjilnya bagaimana? Kalau aku, karena mungkin anak masih kecil atau masanya sudah lewat, jadi kali ini aku menyikapinya lebih bijak dengan memasak sendiri aneka takjil. Selain itu, manfaatnya yang pasti saya lebih nyaman karena takjilnya saya yakin insya Allah sehat. Karena bahan-bahannya saya tahu, proses pembuatannya saya yang mengawasi sendiri dan kebersihannya terjamin. Nah, meski begitu, nggak semua orang kan punya waktu yang sama untuk menyiapkan bukaan atau takjil ini. Dan untungnya di Indonesia itu banyak banget kalau Ramadan itu yang menjual takjil, sehingga ada namanya berburu takjil di bulan Ramadan. Nah, salah satu pusat takjil yang terkenal di Jakarta itu di Pasar Ben Hill. Dulu aku pernah loh menuliskannya waktu Ramadan aku masih single, lagi hobi-hobinya berburu takjil. Namun kali ini aku pengen kasih nasihat nih atau tips buat teman-teman yang ingin berburu takjil. Harus perhatikan beberapa hal karena ini penting untuk kesehatan kita. Nah, kalian akan melihat klip-klip video yang sudah aku ambil tadi sore di sekitar pusat takjil di perumahan aku. Nah, tips pertama yang harus kita perhatikan sebelum membeli takjil adalah perhatikan jenis makanan yang kita beli. Usahakan tidak mengandung warna yang mencolok, karena biasanya warna yang mencolok ini rentan berbahan kimia berbahaya. Karena itu bisa mengganggu kesehatan kalian ya. Walaupun berbahan kimia ini kan harusnya uji lab, tapi biasanya warna yang mencolok itu dipastikan terbuat dari pewarna non bahan makanan. Karena itu hindari segala takjil yang punya warna terlalu mencolok. Nah, tips kedua, perhatikan wadah yang kalian gunakan untuk membeli takjil. Karena kalau yang koran kan itu bahaya, kresek hitam juga sudah tidak diperbolehkan. Nah, supaya bukan takjilmu aja yang sehat tapi bumi juga sehat, usahakan membeli takjil dengan membawa wadah sendiri. Selain kita jamin lebih sehat dan aman, maka kita juga menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Nah, tips yang ketiga membeli takjil, kalian harus perhatikan loh lokasinya. Jangan sembarangan. Sekarang kan di mana-mana ada pusat takjil. Nah, di pinggir jalan itu kan banyak debu. Terus perhatikan apakah makanannya ditutup, kemudian penjualnya itu mengambil makanan dengan tangan menggunakan sarung atau dengan alat. Nah, itu juga harus diperhatikan supaya takjil yang dibeli tidak mengganggu kesehatan kalian. Nah, tips keempat atau yang terakhir, kita kan udah berpuasa selama hampir 14 jam lamanya, jadi perut juga sudah kosong, sudah bersih. Karena itu kalian harus pilih takjil juga yang aman buat lambung kalian. Hindari membeli takjil yang pedes, yang asam, karena itu bisa memicu lambung kalian bereaksi keras dan menyebabkan mah. Karena itu pilihlah takjil yang aman untuk dikonsumsi. Dan ingat, jangan terlalu manis juga, jangan terlalu mengandung santan yang kental, karena itu juga nggak baik untuk kesehatan. Karena itu aku sarankan kalian saat berbuka mengkonsumsi air putih yang banyak, terus pilih makanan yang manisnya cukup seperti kurma atau buah atau juga salad, sayur dan buah. Nah, itu dulu tips kali ini untuk hunting takjil kalian. Jadi jangan lupa untuk selalu berburu hunting takjil yang sehat. Dan tetap perhatikan kondisi lingkungannya dan jaga bumi dari sampah plastik yang makin menggunung. Sampai jumpa di tips-tips berikutnya. Assalamualaikum.